Hai, assalamualaikum. Selamat datang di Gaptech 19. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, dan tekan juga untuk tombol lonceng notifikasinya. Kali ini di depan saya ada Poco X3 GT, HP terbaru dari Poco yang dibanderol di harga 4399 untuk varian 8/128GB dan 4799 untuk varian 8/256GB. Pilihan HP ini ada 3 macam warna, yaitu Wave Blue, Stargaz Black, dan Cold White. Dan untuk yang saya pegang adalah yang Cold White. Poco X3 GT ini membawa jeroan super di harga 4 jutaan. HP ini pakai chipset besutan MediaTek yang pertama kali dipakai di HP-HP di Indonesia. Prosesornya pakai MediaTek Dimensity 1100 5G 6 nanometer, GPU Mali G77MC9, MIUI 12.5 Android 11, lalu RAM 8/128GB dan 8/256GB UFS 3.1 tanpa slot SD card. Poco X3 GT ini sah jadi HP terkebut untuk spek di atas kertas. Skor AnTuTu-nya pun tembus di angka 554.000 dan skor Geekbench dapat 541 untuk single core dan 2313 untuk multi core-nya. Fitur-fitur di HP ini juga lengkap. NFC ada, infrared blaster ada, yang absen cuma LED notifikasi dan jack audio 3,5 mm. Setelah tahu spek di atas kertasnya, apakah HP ini nyaman untuk dipakai harian? Tunggu dulu Verguso, gak semua HP spek tinggi itu nyaman untuk harian. Kita masuk ke build quality-nya dulu. HP ini pakai bahan material plastik di bagian belakang dan frame-nya, dengan finishing matte di warna cold white dan ada tekstur garis vertikal. Desain matte seperti ini bisa membuat terbebas dari sidik jari, dan finishing glossy untuk warna yang stargaz black. Di dalam framenya juga ditanamkan dual speaker di atas dan di bawah, infrared blaster, microphone, volume rocker, dan tombol power yang jadi satu dengan fingerprint sensor dengan performa yang cepat dan akurat. Kemudian ada SIM tray dual SIM 5G ready tanpa adanya slot micro SD. Kemudian di layarnya sudah dilapisi dengan Corning Gorilla's Glass Victus, proteksi terkuat saat ini untuk layar smartphone, dan sudah ada screen protector saat pertama kali beli. Untuk beratnya, HP ini lebih ringan dari Poco X3 Pro. HP ini memiliki berat 193 gram dengan ketebalan 8,9 mm. HP ini memiliki layar seluas 6,6 inch Full HD Plus dengan punch hole untuk kamera depannya. Layar berpanel IPS LCD support 120Hz HDR10 dengan tingkat kecerahan sampai 450 nits dengan proteksi layar Corning Gorilla's Glass Victus. Meski layarnya masih IPS, tapi warna yang dihasilkan sudah bagus, hampir mendekati warna yang dihasilkan oleh layar AMOLED, walaupun masih kalah kalau dibandingkan sejajar dengan layar AMOLED. Layar di HP ini aman dan responsif. Touch delay aman, green tint tidak ada, dimming dan touch gauge juga tidak ada. Paling cuma kecerahannya aja yang kurang bila dipakai di terik matahari. Pengalaman multimedia di HP ini juga enak, untuk scrolling konten juga nyaman karena layarnya sudah pakai 120Hz. Hal mengejutkan lagi datang dari sektor kameranya, 64MP main kamera, 8MP ultrawide, dan 2MP makro, kemudian ada 16MP untuk selfie kamera. Di kondisi banyak cahaya, HP ini menghasilkan foto yang detail, warna yang bagus, dan dynamic range yang luas. Hasil kamera utama dan ultrawide-nya juga nggak terlalu jomplang untuk warnanya.
Sedikit yang saya sayangkan adalah kamera depannya. Hasil di kamera depan detail sih, untuk banyak cahaya, tapi ada sedikit efek seperti cat air. Kemudian untuk perekaman video mentok di 4K 30fps untuk kamera utamanya, dan kamera ultrawide bisa sampai 1080p 30fps. Kemudian untuk kamera depannya juga sama, 1080p 30fps. Bagus untuk stabilizernya, tapi hasil di minim cahaya khas HP-HP Android seperti ada jeli-jelinya. Kalian bisa cek sendiri untuk videonya berikut ini. Dan ini perekaman Poco X3 GT, kamera belakang resolusi tertinggi 4K 30fps HDR on. Kondisi di siang hari sekitar pukul 1 lebih sedikit. Fokus, cek fokus. Stabilizernya, kalian bisa cek untuk stabilizernya. Saya pegangnya pakai handheld. Langit lagi cerah banget, tapi masih mendung. Oke. Ini perekaman kamera belakang Poco X3 GT pakai ultrawide lensa. Resolusi 1080p 30fps mentok di situ. Cek untuk dynamic range-nya, stabilizer-nya. Kalian bisa cek sendiri tuh stabilizer-nya. Fokus. Yuk. Kayak keteteran ya di kondisi lensa ultrawide ini untuk mencari fokus yang lebih dekat. Oke. Dan ini perekaman kamera depan Poco X3 GT, resolusi bisa 1080 dan 720, dan ini tentunya 1080p 30fps. Kalau bisa cek untuk stabilizernya, dynamic range di kondisi siang hari. Yuk. Dan ini adalah perekaman kamera belakang Poco X3 GT untuk resolusi tertinggi 4K 13fps. Stabilizernya on. Kalian bisa cek untuk hasilnya. Fokus. Sekarang saya buat lari. Oke, untuk lebih lengkapnya nanti ada di saya buatkan untuk full review kamera dari Poco X3 GT ini. Oke. Dan ini untuk perekaman kamera belakang ultrawide Poco X3 GT, resolusi tertinggi Full HD 30fps. Lumayan mantep ya, ini stabilizernya juga on. Ya meskipun nggak sebagus kamera utamanya, tapi ini masih oke. Di kondisi malam hari seperti ini lumayan. Saya coba buat lari. Dan ini perekaman
Poco X3 GT untuk kamera depan dengan resolusi tertinggi Full HD 30 fps. Kalian bisa cek untuk kondisi malam hari. Saya unboxingnya pada malam hari, langsung saya cek untuk kameranya di malam hari juga. Oke, saya buat lari. Yep. Kalau kelihatan di layar sih stabilizernya oke. Oke, yuk. HP ini sudah mendukung kualitas stereo dan Dolby Atmos untuk sound speakernya. Untuk hasil suaranya sudah bagus. Hadirnya dua lubang speaker di atas dan di bawah dan sudah tidak numpang lagi di speaker earpiece. Membuat speaker HP ini jadi terasa imbang untuk kualitas suara di atas dan di bawahnya. Nice, Xiaomi. Baterai di Poco X3 GT ini mendukung kapasitas 5000 mAh dengan support 67 watt charging speed. Hal yang menurut saya killer di harga 4 jutaan. Kemampuan baterainya bisa untuk menghandle kebutuhan harian saya. Kapasitas 100% dari pagi dan saya baru kehabisan untuk HP ini di sekitar jam 10 malam. Dengan pemakaian sesekali game, sosial media, streaming, dan editing. Ditambah lagi untuk kecepatan chargingnya yang ngebut ngecas HP ini dari kritis hingga penuh cuma butuh waktu 40 menitan. Diisi 10 menit dari kritis terisi 30%, 30 menit terisi 93%, dan chargingnya mulai melambat di kondisi 90-100% untuk menghemat umur baterainya. Saat diajak bermain game, HP ini juga tergolong hemat. Saat bermain ML, 30 menit berkurang cuma 7%. Kemudian PUBG Mobile 30 menit berkurang 8%. Genshin Impact 30 menit cuma berkurang 30%. Gak ada komplain untuk sektor baterai di handphone ini. Sektor gaming adalah sektor andalan untuk HP ini. Semua game bisa dihajar. Main ML rata kanan tanpa kendala. PUBG Mobile bisa sampai di settingan smooth extreme dengan frame rate yang stabil. Untuk Genshin Impact sungguh mengejutkan. HP ini bisa seadem ini saat dimainkan di settingan default selama 2 jam. Awalnya saya kira prosesor HP ini kurang stabil bila dihajar stress test dan main game berat selama beberapa jam. Ternyata ketidakstabilan tadi karena Xiaomi sengaja menurunkan speed prosesornya agar nggak terjadi overheating. Makanya main game di HP ini lama-lama nggak terlalu panas, cuma anget-anget saja. Software mungkin adalah sektor yang kurang saya sukai di HP ini. MIUI 12.5 berbasis Android 11 di Poco X3 GT ini masih terkesan jauh dari kata sempurna. Walaupun MIUI sudah jauh lebih baik daripada MIUI versi-versi sebelumnya. Dibandingkan dengan UI merek lain, MIUI jauh dari kata stabil. Masih banyak bugs di sana-sini dan tampilannya juga terkesan ramai. Hal ini perlu jadi pertimbangan karena bila kita pakai HP yang setiap hari kita jumpai adalah softwarenya, bukan hardwarenya. Speed kenceng percuma kalau softwarenya belum maksimal, tapi kalau spek menengah dengan software yang sudah matang justru lebih enak dipakai untuk harian. Hal inilah yang bikin saya belum bisa pakai Xiaomi untuk daily driver saya. Yap, alasannya adalah softwarenya. Catatan ya, selama pakai HP ini saya belum pernah sesekali pun nemui iklan yang sering muncul di HP Xiaomi. Nice untuk Xiaomi kali ini. Dan sekarang adalah kesimpulannya. HP ini sah jadi HP terkencang di kelas 4 jutaan dengan hasil kamera yang bagus dan layar yang oke juga. Cocok untuk kalian yang ingin cari HP dengan spek tinggi, kamera bagus yang mampu menghajar semua game berat.
tanpa peduli desain yang lumayan membosinin dan software yang kurang maksimal untuk Xiaomi. Harga 4 juta apalagi ya kalian minta, 5G sudah, NFC ada, layar 120Hz ada juga, minta apalagi coba. Demikian review saya untuk Poco X3 GT kali ini. Saya Dodo pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.